Guys, jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Baby, ya. Jadi kita pakai sekali recording, mudah-mudahan suaranya masuk ya. Nah, Lexi sedang berada di sini nih teman-teman nih. Di lapangan lagi di Bandara Raden Inten 2 Lampung ya. Kita akan heading to Jakarta hari ini. Karena baru selesai tugas juga ya. Nyari tempat dulu ya. Di mana ya kita enak duduknya yang enggak terlalu rame. Di sini aja kali ya. Oke, apa yang menarik? Apa yang menarik teman-teman? Bentar lagi ya, Lexi coba buka itu dulu, IG dulu. Ada yang mau Lexi sharing sih. Apa ya kira-kira ya? Cari tempat yang agak-agak sepi ya. Tunggu. Nah, ini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya ini screenshot-nya ya, screen recording-nya ya. Oke, Lexi pakai IG-nya Obama aja. Ini IG-nya Obama teman-teman, bagi yang belum follow ya, tolong di follow biar makin rame ya. Kita coba cari apa ya di sini ya. Ini nih teman-teman. Nah, Tangerang Junior League 2024 sudah masukin babak akhir. Kita akan menuju partai final di hari Minggu nanti ya, tanggal 1 September 2024 ya teman-teman ya nih. Ya. Ech, banyaknya nyamuk sini. Bandara banyak nyamuknya nih. Waduh. Oke, jadi ada dua partai yang akan dipertandingkan nanti di partai final ya. Ada beberapa ding. Tunggu teman-teman, ada empat partai yang akan dipertandingkan nanti tanggal 1. Yang pertama itu perebutan juara 3 antara Satria Muda dan SMC Cisoka di U13. Lalu ada perebutan juara 3 juga untuk yang U15-nya, di mana mempertemukan Gemilang FU bertanding melawan Satria Cipta ya. Kalau tadi U13 jam 8.30 di Stadion Mini Pagedangan Tangerang ya, jadi mainnya di Stadion Mini Pagedangan ya. Jadi yang U13-nya jam 8.30 ya, itu Satria Muda lawan SMC Cisoka. Lalu yang U15-nya yang untuk peringkat 3-nya nih ya, juara 3-nya itu Gemilang FU melawan Satria Cipta jam 9.30 ya. Nah, untuk partai puncaknya di U13 nih, Farmel FC melawan Gemilang FU. Jadi Obama CS akan berhadapan dengan Naren CS ya. Ini partai klasik sih di Tangerang lah ya. Tanggal 1 juga sama, jam 1 siang. Mainnya siang-siang buat yang perebutan juara satunya. Biar apa? Biar seru, biar hot, biar puncak gitu ya. Sehingga nanti tim yang kuat lah, tim yang apa, yang solid lah, yang bisa menang gitu ya. Tapi Lexi cukup oke sih optimis sih. Kenapa? Karena anak-anak Farmel itu emang latihan itu biasanya siang-siang ya, jam 10 pagi sampai dengan jam 12 kan mereka latihannya. Nah, lalu di partai selanjutnya selain U13 yang jam 1 siang, nanti ada juga partai final juga Farmel lagi di U15-nya ya. Ini akan berhadapan dengan Remci Tangerang di jam 2 ya. Jadi Farmel itu lolos ke partai puncak semua yang U13 dan U15. Feeling-feelingnya Lexi sih mudah-mudahan masih bisa dapat memenangkan pertandingan ya dua-duanya ya. Sehingga ya lumayan lah ya, bisa mendapatkan prestasi yang gemilang seperti ininya Tangerang Junior League ya. Mana tuh? Dia ada kata-kata gemilangnya gitu. Ya. Mohon dukungnya ya teman-teman ya, dukungannya buat anak FIFA Farmel, semoga mereka bisa bermain dengan cukup bagus gitu ya. Nah, ini banyak yang nge-like nih ya, kita lihat siapa yang nge-like ini. Itu ada Sabian, ada Xavier, ada Kendru, ini anak-anak Farmel semua nih ya. Lalu ada Sultan, ada Tanju. Obama udah nge-like belum nih dia nih? Mudah-mudahan kita like. Oh udah deh, Obama udah nge-like nih teman-teman ya kan. Udah banyak yang nge-like ya di sini tuh. Ada Sabian ya, ini ada Alvaro juga ya kan, lalu ada Revan, lalu ada Dan Natia nih, Akdan ya, ada Victor Sabian nih, Sabian, lalu ada siapa lagi? Victor Sabian itu papanya Sabian nih. Terus ada CDR Oke ini Pak Chandra, lalu ada siapa lagi ya, Pandu siapa lagi? Alif ya. Ya, semuanya udah nge-like dan artinya apa? Mereka udah siap untuk bertanding. Oke lah ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mohon dukungannya sekali lagi buat anak-anak FIFA Farmel. Supaya anak FIFA Farmel bisa mendapatkan kemenangan di hari Minggu nanti. Baik yang U13 maupun yang U15 ya.
Oke, sampai ketemu hari Minggu. Lexi juga akan live. Jangan lupa nonton live-nya Lexi Mewi. Kita seru-seruan bareng. Kita saksikan siapa yang menjadi juara di Tangerang Junior League 2024. See you guys.